sekarang ni Tias berada di gudang ID Juma. Kalau nak tahu apa yang Tias buat kat sini, kita tak nak cerita banyak. Jom masuk. Sekarang ni pekerja-pekerja ID Juma sedang loading barang untuk ke V-Food Festival. Jom. ID Juma ni muncul dengan scarf machine. Macam mana boleh tercetusnya idea tu dan kenapa pilih konsep ni? Idea scarf machine ni tercetusnya daripada saya dan adik saya Encik Fidaus. Bila kita dah ada scarf machine ni, dia lebih cepat sikitlah kita nak bergerak ke satu location ke satu location, dan dia memudahkan pengurusan, memudahkan customer. Keistimewaan scarf machine. Pertamanya, scarf machine memberi satu pengalaman yang baru, pengalaman yang segar, orang kata. Sebelum ni mereka datang mana-mana festival, yang datang masuk pergi dekat booth, kemudian beli barang balik. Tapi kali ini boleh macam seolah-olah naik truck sikit, turun, okey dah beli scarf. Sambutan menggalakkan sebab pada setiap kali scarf machine bergerak menuju ke destinasinya, kita akan menawarkan scarf ataupun bawa scarf pada harga yang sangat istimewa dengan desain-desain terbaru. Yang mana yang paling laris ke? Antaranya ialah bawa plain, lepas tu bawa lihat ada studded sikit-sikit, lepas tu bawa lihat ada printed, sebab di ID Juma sendiri kami menawarkan desain yang kena dengan selera orang muda dan mudah digayakan, tapi paling penting mudah untuk dijaga. Salah satu cara yang paling mudah untuk dapatkan ID Juma ialah melawat ke semua konsep store kami, sebanyak 20 konsep store seluruh Malaysia, dan juga boleh lawati website untuk online store, itu www.idjuma.com. ID Juma memang meletup.